Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini, saya akan menjelaskan sehubungan dengan saktah. Apa itu saktah? Saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Saktah terjadi 4 kali di dalam Al-Quran. Pertama, di dalam surah Al-Kahfi pada akhir ayat 1 dan awal ayat 2. Bunyinya walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi pada 'iwaja itu kita berhenti sejenak, kemudian lanjutkan ke ayat kedua, awal ayat kedua. Kita ulangi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Begitu ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Yang kedua, terdapat di dalam surah Yasin ayat ke-52. Mim marqadina haza. Berhenti kita sejenak pada na. Mim marqadina haza. Begitu ya, jadi berhenti sejenak, lamanya lebih kurang satu alif. Mim marqadina haza. Begitu ya. Dan yang ketiga, saktah terdapat di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Bunyinya adalah wa qila man raqa. Jadi berhenti dulu sejenak pada man. Wa qila man raqa. Tidak boleh dibaca wa qila mar, salah. Tapi wa qila man raqa. Begitu ya. Terakhir yang keempat, terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Bunyinya kallabal rana. Jadi berhenti sejenak pada bal. Kallabal rana. Gitu ya. Kallabal rana. Gitu ya. Jadi ada 4 kali saktah di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai salah ketika bertemu dengan ayat-ayat yang ada saktah di dalamnya. Semoga bermanfaat.